Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Paikumbu berencana akan menggelar reuni akbar dengan tema Putih Dongker Maimbau Pulang pada 25 April mendatang. Reuni akbar ini nantinya akan diperkirakan akan diikuti 1.000 orang alumni tamatan 1968 hingga 2012 yang tersebar di seluruh pelosok negeri di tanah air. Nedi Rinaldi, Ketua Panitia Pelaksana Reuni Akbar mengungkapkan, Reuni Akbar SMP Negeri 1 Paikumbu Maimbau Pulang ini dilakukan dengan tema Menjapui Nanta Tingga, Mangumpuan Nanta Sera. Selain bersilaturahmi dalam suasana Lebaran Idul Fitri, nantinya para alumni yang ditargetkan akan datang mencapai ribuan orang itu juga akan dilakukan bakti sosial, seperti bantuan beasiswa anak berprestasi, kurang mampu, dan pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Dengan adanya kegiatan Putih Dongker SMP 1 Paikumbu Maimbau Pulang tahun 2023 ini, kita mengharapkan para alumni dari seluruh angkatan kiranya bersinergi ya, juga membangun silaturahmi selama ini mungkin terputus, sehingga alumni SMP 1 ini bisa juga berpotensi untuk kiranya memperhatikan hal-hal termasuk istilahnya hal-hal yang apa yang diperlukan oleh SMP 1 dan juga alumni, termasuk juga bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat Paikumbu, karena SMP 1 merupakan satu kesatuan dengan masyarakat Paikumbu. Ikatan Alumni SMP Negeri 1 ini nantinya juga akan berkomitmen dalam membantu berbagai permasalahan pendidikan, terutama bagi para siswa-siswi SMP Negeri 1 Paikumbu. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Ihsan, DNI TV.